Berikan lembut hati untuk Menteri Kebudayaan Dia dan Sukar yang sudah diberikan. Ya, ini lembut hati dari panitia untuk Menteri Kebudayaan Dia dan Sukar Brunei Darussalam. Kemudian cendera hati untuk KBRI diserahkan juga oleh Ibu Sisi Wongso kepada Bapak Rako Kementerian Budiari. Ini menghadap oke. Untuk RIPIBG dari panitia cendrawati, cendrawati masih dari panitia untuk RIPIBG berikan. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah untuk Radio Television Brunei. Oke, bisa ditunda lagi. Dan hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya untuk pengantaran medali juara kedua BNI Super Cup 2017 Seminor Borneo FC. Silakan untuk naik ke atas panggung. Inilah hadirin yang berbahagia, juara kedua dari BNI Super Cup 2017. Jangan lupa turun di pintu anu yang terkumpul. Dengan medali setiap tim ada 25 orang ya, termasuk official, kemudian tim medis dan pelatih dari masing-masing tim. Saudara sekalian, jangan dulu turun, ini nyatakan mau penyerahan piala ini, piala keduanya ya. Terus saksikan 25 orang dari setiap tim yang akan diberikan medali dari panitia. Ya, dan penyerahan piala kedua untuk Seminor Borneo FC juga akan dilakukan piala kedua ini. Inilah kapten kesebelasan dari Seminor FC piala kedua, piala tetap kedua dari panitia BNI Super Cup 2017. Terima kasih. Dan tiba lagi giliran saudara sekalian, inilah winner juara pertama dari juara pertama dari BNI Super Cup 2017. Wolena Unit dan Sini beristirahat untuk naik ke atas panggung. Thank you.
2015 ya. Pertemuan kembali. Masih tetap dimenangkan atau menjadi juara bertahan dari Lorenang Yudhita DFC sebagai sekalian. Silakan kapten kesebelasan dari Lorenang Yudhita DFC. Junaida Rasvendas menerima pengalungan medali juara pertama. Gol. Inilah juara Lorenang Yudhita yang merupakan juara bertahan berturut 3 kali dalam pelaksanaan BNI Super Cup 2017 yang ketiga kalinya pada tahun 2018 ini masih tetap dimenangkan, dipertahankan dengan gigi oleh Lorenang Yudhita FC. Pantaslah kiranya Lorenang mendapatkan pengalungan medali emas dari panitia dan menerima piala tetap sekaligus juga piala bergilir BMI Super Cup 2017. Ya, kita hadirin yang berbahagia, main pemain daripada Lorena yang masih terus mempertahankan gelar juaranya di yang tahun yang ketiga kali ini. Tim medis juga perlu tampil dalam suksesnya raihan medali emas yang dimiliki oleh Lorenang Yudhita FC. Kapten kesebelasan dari Lorenang untuk menerima piala tetap. Baik, hadirin yang berbahagia, dari kapten kesebelasan Lorenang untuk menerima piala tetap terlebih dahulu dari BMI Super Cup 2017. Inilah piala tetap dari BMI Super Cup 2017. Dan piala bergilir BMI Super Cup 2017 masih tetap dipertahankan oleh Lorenang Yudhita FC. Kita akan